Pak. Pak. Assalamualaikum. Salam. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Ya, ya. Jaga jarak, Pak. Jaga jarak. Ya, ya, ya. Ya, siap. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Iya, Pak. Ini juga enggak pergi. Enggak, saya di rumah, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Fotoin. Tunggu, Pak, coba foto dulu. Ya, malam hari ini saya di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh yang sudah kita siapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog. Kemudian yang kedua, saya juga membagikan apa itu paket obat, baik yang untuk gejala ringan, paket 1, dan paket 2 yang gejala sedang, dan juga yang paket ketiganya, yang pada awal ini kita akan membagikan 300 ribu paket obat itu. Kemudian nanti minggu depan akan diteruskan untuk paket kedua 300 ribu yang berikutnya. Kita harapkan dengan pembagian sembako ini, dan juga paket obat-obatan serta vitamin dan suplemen itu, masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Nggak tahu, kirain bukan Pak Jokowi. Saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah Presiden kita datang ke sini melihat warga dan melihat masyarakat lingkungan semua di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba ada Pak Jokowi datang ke depan rumah. Saya kirain siapa. Ternyata benar-benar Pak Presiden, nggak nyangka. Mungkin rezeki saya kali ya. Mungkin mau dapat rezeki apa gitu. Terima kasih banyak ya Pak atas perjuangan Bapak selama ini. Ya, saya tahu lah mungkin nggak gampang untuk Bapak mimpin negara di saat tengah kan masalah seperti ini gitu kan. Harapannya kedepannya lebih. Pokoknya biar pada nggak ada lah corona gitulah. Pengen pada sehat semua, keluarga, gitu. Pengen kumpul bareng-bareng, sama keluarga bareng-bareng. Kayak seperti dulu lagi lah Pak. Pengen aman kayak dulu lagi, nggak ada wabah-wabah kayak gini. Pokoknya penyakit-penyakit itu pokoknya udah pada hilang, pengennya begitu. Ya harapannya sih yang pasti cepat-cepat berlalu ya, supaya kita kembali normal lagi gitu kan. Semua juga nggak ada yang mau kondisinya kayak begini, semua jadi serba susah, serba sulit gitu. Ya saya berharap sih supaya cepat-cepat lah ini corona pergi jauh-jauh gitu.